Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Oke, sekarang gue lagi makan di rumah. Tadi gue sempat beli Richies karena kayaknya nggak afdol kalau misalnya gue nggak ada challenge Richies gitu. Jadi tadi gue sempat beli Richies, gue beli 12 piece yang level 5 ini. Dan tadi gue juga masak mie. Masak mie yang ini, yang bunak ini. Nah, ini sausnya belum gue tuangin. Plus tadi gue beli juga saus yang Richies punya level 5 ini. Sebagai buktinya, kalau beneran gue beli ini level 5, terus ini gue juga beli level 5, nanti gue akan tunjukin, karena gue tadi ada buktinya pembayarannya. Oke? Nah, sekarang gue buka dulu ini mie-nya. Bumbunya. Ini gue juga ada nasi di sini karena nanti gue akan tunjukin deh. Gue demen banget nasi itu dicampur sama si keju ini. Tadi gue dapat 4. Tuh, ada 4. Nanti ikutin ya. Sini sausnya gue tuang juga ke sini ya. Ini gue tuang. Ini yang level 5. Oke. Ini pasti bakal pedes banget sih. Tapi gue excited banget untuk makan. Langsung aja aduk ya. Tadi gue juga beli pink lava yang di Richies itu. Gue suka sih pink lavanya, enak ya rasanya. Kayak susu-susu gimana, kayak susu strawberry gitu sih. Cuman enak aja gitu, kayak penetral gitu loh. Wah, mie-nya sih wangi banget sih. Wangi banget. Oke. Langsung makan aja ya. Oke. Lupa ambil sedotannya tadi. Wow. Oke. Langsung makan ya. Gue belum pernah nyobain sih si saus Richies itu dicampur ke mie. Coba ya. Tadi sausnya itu segitu tuh harganya hampir 8.000 deh. 7.000 something sama pajaknya 8.000-an. Pertama yang biasa di mulut itu manis. Tapi jujur, tadi waktu gue pindahin ke piring, itu apa? Kan gue jelas ya, ini apa, jari gue langsung batuk, gue pedes banget. Wow. Ini merah banget. Ini kejunya gua tuangin ke nasinya. Mungkin orang sebagian orang enak gitu ya, tapi gua suka. Enak rasanya tuh. Gimana sih, kayak creamy-creamy gitu loh. Si nasinya. Wah. Ininya ini dong. Apa? Sausnya. Ih, gila ada ngorokan. Ini kejunya. Potong nasi. Yummy banget.
Terjus punya keju sih enak banget ya. Gue suka banget. Ini yang kedua. Wow. Apalagi kalau nasinya panas, ini kan anget nih. Tadi kan gue sempet panasin. Itu perfect banget, men. Enak. Belum apa-apa, gue udah keringetan dong, pedasnya gila. Enak, tapi enak. Kayaknya bumbunya kalau dimasak nasi goreng enak deh. Next time kadang-kadang gue review ya, gue buat. Wah, udah ada ide itu sih udah lama. Pengen beli sausnya, terus pengen bikin nasi gorengnya gitu. Lihat gak sih bibir gue udah merah. Oh my god. Ini pedas. Percaya gak percaya, perut gue udah beraksi.
Ini masih kejirak, enak banget. Gila, lidah gue kebakar, men. Aduh. Oh my god. Ini benar-benar pedes banget, gue nggak bohong. Pedes banget. Wah, gila. Gila, pedes banget. Ini habis. Ya. Gua udah merahkan. Ricisnya gua gak bisa habisin, men. Muka gua. Ini muka gua. Gua udah benar enggak tahan gua. Oh my god. Perut gua sakit sekarang. Kayak mual. Kayak mau muntah gitu. Banget. Perut gue udah sakit. Gue pikir gue bisa untuk ngabisin, ternyata no. Gue gagal lagi. Tapi at least
gue gak pernah menyerah untuk mencoba lagi. Seblak, gue gagal. Bang mie abang adek, gue gagal. Ini gue makan di cheese sama bunga plus saus yang level 5, gue gagal. Gila. Tapi gue udah mencoba untuk ngabisin, beneran gue gak kuat. Perut gue sakit dan gue udah kayak mau muntah gitu. Ini gue kayak mau naik gitu loh. Gila. Masih ada 7. Gue gak tau siapa yang bakal makan di rumah. Gila. Sebelumnya thank you yang udah menonton. Kayaknya ini akhir dari vlog gue. Maksudnya nanti akan ada lagi video lain. Maksudnya nih vlog yang ini. Thank you yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share ke teman-teman. Gua nanti akan mencoba lagi sampai tingkat kemampuan gua makan cabai meningkat. Karena jujur, sampai bunyi kan, denger gak sih? Sampai nanti gua bisa. Oke? Tetap dukung gua untuk video gua. Pokoknya jangan bosan untuk nonton film gua. Film lagi. Video udah mulai ngawur kan gua. Pokoknya thank you. Good night. Bye bye. Gila.